Pemirsa, tepat pada usia 23 tahun lahirnya Kabupaten Paniai, maka pemerintah daerah bersama masyarakat memeriahkan ibadah syukuran sekaligus pemaparan satu tahun masa kerja dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Paniai, Neki Nawipa dan Oktavianus Gobay. Kegiatan tersebut berjalan kondusif hingga berakhir di lobi kantor Bupati Madi pada 25 November 2019. Di sela berjalannya kegiatan hari ulang tahun Paniai ke-23, Kapten Meki selaku Bupati mengajak kepada seluruh orang Paniai, baik itu PNS, honorer maupun masyarakat, jangan hanya mau berbicara di balik tembok tanpa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Namun dirinya berharap agar semua komponen dapat bersatu, bergandeng untuk memajukan Paniai yang lebih baik ke depan. Jangan bicara keluar, masuk di kantor. Kalau kamu pimpin negeri, ini kamu punya. Sekda akan pergi, orang lain akan pergi. Kamu ada di sini. Kamu lain di sini, besar di sini. Waktu baik, waktu tidak baik, kamu ada di sini. Waktu Tuhan panggil juga, kamu pulang dari negeri. Jangan dikosip-kosip di luar, jangan masuk di kantor. Kalau kita bicara, kamu harus aktif, saya minta jabatan. Hari ini kamu punya negeri, bukan orang lain punya. Negeri ini Tuhan kasih untuk kita. Jadi saya pikir ini, jangan malas. Firman Tuhan bilang kalau kau tidak bisa kerja-kerja kecil, jangan bisa buat kerja yang besar. Kerja kecil itu luar kerja besar. Maka itu kita harus setia dalam kerja-kerja kecil. Dalam kesempatan itu juga, Wakil Bupati Paniai, Oktavianus Gobay menyampaikan, untuk menggerakkan roda pemerintahan di daerah ini, pihaknya berharap agar seluruh aparatur sipil negara rajin masuk kantor dan mau beroptimis dalam melaksanakan kinerja yang telah diembankan. Karena kehadiran para ASN sebagai salah satu faktor utama dalam mendukung program kerja di masa kepemimpinannya ke depan. Dalam menggerakkan pemerintahan misalnya, yaitu kepada para ASN, masalah kinerja, masalah pinjam, atau masalah buruh, atau masalah apa. Saya mau sampaikan disini, dari sini, untuk mendukung semua, untuk menggerakkan pemerintahan, pembangunan besar, menggerakkan masyarakat, Paniai, 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 Paniai. Yang ada adalah kerajinan, disiplin kerja, pegawai sipil akan mempengaruhi kemajuan di segala aspek pembangunan. Dari Madi, Humas Setda Paniai. Bupati Paniai Meki Nawipa dan saya Bupati Paniai Meki Nawipa bersama pemerintah dan